like a Hellcat. Pastinya beda lah, maksudnya kan kalau dulu semua apa-apa sendiri gitu. Apa-apa kalau kadang melakukan sesuatu hal juga bisa ngambil keputusannya sendiri. Kalau sekarang kan apa-apa ikut sama suami juga. Loli sudah seneng ya atau sembuh lagi? Senang, alhamdulillah. Karena kemarin sempat panik banget kan, rencananya kita mau ada kerjaan keluar kota. Aku nemenin Ata, cuman tiba-tiba waktu tes, iya tes hasilnya, aduh sedih banget. Jadi cuman, batal tuh. Kita iya. Kasihan juga sebenarnya kan udah janji di sana, udah acara udah siap, udah tinggal besok jalan. Ya namanya musibah ya kan, nggak ada yang tapi, tahu. Tapi ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sekarang sembuh. Sembuhnya maksudnya nggak makan waktu yang lama karena memang abang tuh juga kemarin CT-nya tuh nggak terlalu apa rendah ya sen, jadi aman. Iya sih, agak gitu sih. Dulu tuh aku memang kebanyakan di luar rumah. Kalau sekarang aku kebanyakan di rumah. Sejak pandemi memang aku udah kebanyakan di rumah. Plus udah kena dua kali. Jadi memang aku jarang banget sih ngumpul atau apa, jarang banget sama orang. Like a Hellcat.